Viral sebuah foto pasien corona yang menjalani isolasi mandiri di sebuah hotel di Jakarta Barat makan bakso di halaman. Terlihat para pasien COVID-19 itu duduk lesehan sembari menyantap semangkuk bakso. Pada foto yang beredar tersebut tampak pasien isoman berada dalam halaman hotel yang dipagar. Mereka terlihat memesan makanan kepada pedagang yang berada di luar hotel. Berdasarkan foto yang beredar, pagar hotel memang terkunci, namun teralis pagar tidak tertutup rapat, sehingga bisa melakukan interaksi dari dalam dan luar hotel. Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamosi Jabat membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan pihak hotel sudah diberi peringatan. Tamo mengatakan Satgas COVID-19 dari pihak hotel yang harus bertanggung jawab menjaga pasien isoman. Dia mengatakan pihak hotel sudah diingatkan untuk mengawasi pasien isoman. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.